Sejumlah ibu-ibu menggerebek bangunan yang diduga markas atau base camp para pecandu narkoba di kawasan Payo, Sigadung, Alam Barang, Kota Jambi pada Sabtu 22 Juli 2023. Tampak sejumlah pria berlarian keluar rumah saat ibu-ibu datang menggerebek. S, 38 tahun warga yang juga ikut menggerebek base camp mengaku aksi tersebut dilakukan karena warga sekitar sudah geram. Lantaran aktivitas transaksi narkoba di tempat tersebut membuat warga resah. S mengatakan banyak barang warga sekitar yang hilang dicuri sejak rumah tersebut menjadi tempat transaksi narkoba. S berujar warga menyesalkan pihak kepolisian yang tak kunjung menangkap para pengguna narkoba. Padahal pihak warga telah melaporkan hal tersebut. Dikatakan S kurang lebih sudah setahun base camp itu dibuka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!